Kalau khimar pakai apa? Pakai kho itu artinya kerudung. Tapi kalau himar ini keledai. Nah, nanti kalau ke Arab jangan beli apa misalkan ishtaraitul himar. Padahal maksudnya apa? Mau beli kerudung, diambilin keledai, Pak. Iya, mumtaz ya. Ya. Tadi apa tadi Syekh? Diulang. Nadartul himar. Ah, ya. Nadartu isim fi'il huruf fi'il. Limadha fi'il? Ya nasu. Manil fa'il? Ana. Limadha ana? Li ana. Li ana tu mumtaz. Ayo. Dhahabtu ilal madrasah. Tarjim saya. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Nganterin anaknya gitu aja. Ya. Ya, dhahabtu ilal madrasah, ya. Taib, tarjim saya. Apa udah tadi? Ya, dhahabtu isim fi'il huruf fi'il. Limadha fi'il? Ana tu. Manil fa'il? Ana. Limadha ana? Mumtaz. Ya, madrasah itu kan di rumah juga madrasah, Pak. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang paling pertama dan paling utama. Ya. Salatu duha. Iya, sholat. Ya, ini sholat. Khusus sholat nanti ditambahin jadi apa sih? Sholaitu. Sholat kan gini. Pokoknya yang belakangnya gini, cara membuatnya ini di nanti dijadiin. Iya, sholat jadi sholaitu. Sholaitu duha. Tarjim saya. Terjemahin. Diterjemahin dulu saya. Sholaitu duha. Saya sholat duha. Saya sholat duha. Sholaitu isim fi'il huruf fi'il. Limadha fi'il? Li'anatu. Manil fa'il? Ana. Limadha ana? Li'anatu. Mumtaz. Ini berarti sudah ini saya. Apa sih nama itu? Sudah menjiwai berarti ya. Jadi tu ama itu tuh menjiwai ya. Ya, mumtaz. Ya, antum lagi saya. Ghosaltul Asad. Ghosaltul Asad. Tarjim saya. Saya mencuci singa. Masyaallah. Ghosaltul Asad. Ya, ya singa mainan saya ya. Ya, ghosal tu isim fi'il huruf saya. Fi'il. Limadha fi'il? Li'annatu. Ya. Manil fa'il? Ana. Ana limadha ana? Di anak tuh, ya pasai ya mumtaz. Ya saya kori lah. Istaraitu. Samak. Istaraitu samak. Tarjim saya. Saya membeli ikan. Masya Allah ikan. Ya ntar pulang bawa istri pak ya. Ya istaraitu samak. Istaraitu isim fi'il atau huruf saya? Fi'il. Limadha fi'il? Li'ana. Limadha manil fa'il? Ana. Limadha ana? Mumtaz. Ayo buat sebanyak-banyak Pak. Abis ini kita ke Arab ya. Kan modalnya apa sih? Tu aja ya ke Arab modal tu ngomong. Ya melihat nador tu, salat, salat itu. Ya. Ya banyak Pak, ya modal itu insyaallah bisa ya. Ayo. Harus tu namir. Ya harus tu namir. Atar jam saya. Saya menjaga harimau. Masya Allah. Pawang harimau, pawang macan ya saya. Ya, harostul namir, saya menjaga harimau. Harimau, masya Allah. Dijaga apa ini saya? Ya, harostu isim fi'il huruf saya? Fi'il. Limadha fi'il? Li'annatu. Manil fa'il? Ana. Ana, limadha ana? Li'annatu. Mumtaz, ya. Ayo saya. Ayo. Semakin banyak buat contoh, semakin paham. Ya, pahamnya apa sih? Bukan sekedar kod, tapi apa sih? Lakod. Ya kalau bahasa kita apa sih? Apa ngelotok gitu. Ursil tu. Ursil tu. Isim fi'il huruf sih? Limadha fi'il? Manil fa'il? Limadha ana? Mumtaz. Kotal tu timsah. Tarjim saya. Saya membunuh buaya. Masya Allah, lebih ganas ya.
Buaya lupa apa buaya apa, Pak? Buaya darat. Buaya darat. Ada buaya apa? Buaya darat, ada buaya apa lagi, Syekh? Buaya lupa. Kalau buaya lupa di Jawa Tengah, Boyolali. Ya. Kalau buaya darat kebanyakan di Jakarta, Pak. Ya, kotal tu timsa. Kotal tu isim fi'il lah huruf, Syekh. Lima dah fi'il. Li'anat tu. Ya, manil fa'il? Li'anat. Apa? Manil fa'il siapa pelakunya, Syekh? Ana. Aa, lima ada ana? Li'anat. Mumtaz. Ayo, Syekh, ayo. Buat contoh lagi, ayo. Istaraitul jawal. Iya, masa. Istaraitul jawal. Masya Allah. Tarjim, Syekh. Saya membeli handphone, Masya Allah, ya. Gajiannya. Ya, istara itu isim fi'il atau huruf, Syekh? Fi'il. Lima ada fi'il? Manil fa'il? Lima ada anak? Mumtaz. Ya. Ayo, Pak Tio, Pak. Rafa'atul hatib. Ya, Rafa'atul hatib. Ya, tarjim, Syekh. Mengangkat telepon. Diangkat apa gini? Rafa'atul telepon. Apa? Rafa'atul hatif. Ya. Rafa'atul isim fi'il atau huruf, Syekh? Fi'il. Lima da fi'il? Tu. Li anna? Tu. Manil fa'il? Li anna. Anna. Lima da anna? Li anna tu. Mumtaz, ya. Ya, mudeng tum? Mudeng. Pokoknya tadi kalau antum mau saya pelakunya berarti tinggal apa, Syekh? Tu. Rumusnya gimana? Di situ kan rata-rata fi'il itu bunyi belakangnya apa, Syekh? A. Contoh qara'a, nadhara, hamala. Pokoknya seterusnya itu. Nah, tinggal caranya bagaimana yang tadinya a diganti sukun tambahin tu. Semua. Nah, kalau tambahan rumusnya ini kholas, ya. Kholas saya hapus, ya. Tambahannya kalau yang belakangnya ya kayak gini, ya. Contoh shola atau tadi membeli apa, Syekh? Ponjo tadi, Syekh. Ishtaro. Nah, ini kan kayak gini nih. Bagaimana ngerubahnya bukan sol tu gitu, enggak, ya. Tapi apa? Ini dijadikan apa? Iya. Jadinya sol solaitu. Kalau istaro, kalau saya membeli jadinya ishtaroitu. Mudeng tum? Mumtaz, ya. Nah, berikutnya ta fa'il yang berikutnya yaitu apa? Ta. Ah. Tapi kalau berarti kita harus tahu juga, ya, tulisannya, ya. Kan kalau sholat itu mungkin dalam bayangan orang awam ya so sama lam gitu. Betul. Berarti kita harus tahu juga tulisannya itu ada ya-nya, ya. Biasanya kan istaro kan kalau secara awam pendengaran. Betul, hanya sebatas ro. Nah, makanya kalau mau ngerubah berarti kan dilihat tulisannya. Betul. Kenapa alasannya? Kenapa? Biar membaca gitu, Pak, ya. Ya, istaro. Biasanya kadang kan apa sih namanya itu? Contoh ini istaha. Istaha ini apa? Malu. Nah. Kan ya, Pak, kan kayak gini kan istaha. Berarti jadinya apa? Istaha. Ya, sementara seperti itu, ya. Dan emang enggak ada rumusnya, ya. Ini kata apa saja yang belakangnya ada? Ada, cuman belum. Nah, belum saatnya. Kalau sekarang nanti takut khair, ya. Insya Allah, saya, ya, biar datang lagi besok gitu, ya. Ya, ya. Di apa tadi? Apa tadi, saya? Saya sholat di masjid gitu. Fi, ya. Nah, ke ila, ya. Ya, kalau fi apa? Kalau fi itu di, ya. Ya, contoh di mana, ya, di atau di dalam, ya. Terus kalau ke itu ila. Ke atau kepada. Contoh tadi Syekh Ponjo tadi apa? Zahabtu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Tinggal buat dari kata zahabtu itu banyak, Syekh. Tinggal sebutin aja. Zahabtu ilal madrasah, zahabtu ila cyber, zahabtu ila ya ilal masjid, zahabtu ilal bait. Satu orang kalau suruh buat contoh zahabtu itu banyak, Syekh. Pergi kemana aja gitu, ya. Ya. Apa sih? Terjemahkan tadi. Oh, terjemahkan. Iya. Tarjim. Tarjim ini apa? Dia perintah sih. Terjemahkan. Ini sebenarnya bahasa terjemah itu kan bahasa Arab. Tarjamah.
tarjamatul Quran, berarti terjemah Al-Quran. Cuma biar Indonesia nggak nampak banget ininya, ngambil alih bahasanya jadinya terjemah. Tarjamah gitu ya. Tarjim, terjemahkan. Fikumus soal? Maafi. Taib, yang berikutnya apa sih? Ta, ya? Ta. Kira-kira apa sih? Ta. Ini kelas? Ta kira-kira apa sih? Solaita. Nih, ta berarti pelakunya siapa sih? Anta. Nah, anta. Kalau Betawi jadi ente. Anta ini apa sih? Kamu laki-laki. Anta. Sama, rumusnya sama sih. Semua tak fa'il wajib sebelumnya apa sih? Harokatnya apa? Sukun. Contoh, tinggal ngerubah. Tadi misalkan tadi melihat apa tadi sih? Nadhara. Kalau kamu melihat? Nadhorta. Nah, kamu melihat. Kalau ditanya nadhorta isim fi'il huruf? Fi'il. Lima da fi'il? Li'anata. Manil fa'il? Anta. Ayo, anta. Kan udah tas ya. Manil fa'il? Anta. Limadha anta? Li'anatta. Nah, ini nadhorta ini ada dua versi arti sih. Sama-sama kamu melihat, tergantung intonasi. Kalau nanya gini, nadhortal qalam? Misalkan apa? Artinya apa sih? Kamu apakah kamu melihat kolam? Ya enggak. Ya nadhortul qalam. Apa kamu melihat pulpen? Ini kalau nadanya pertanyaan. Ya, ini tergantung sih. Jadi antum dengan ngomong nadhortal qalam. Artinya apa? Kamu melihat kolam. Ya, pulpen. Ya, jadi bisa menjadi pertanyaan sih. Contoh makan. Makan apa sih? Akala. Contoh makan apa sih? Akala. Makan apa? Akal. Iya. Yang dimakan apa yang dimakan? To'am. Ya, to'am makanan ya. Atau nasi, misalkan gini, ada kalimat gini sih. Akal tak jamal wa sallah. Ya, contoh misalkan akal tarruzza. Nah, ini apa? Akal tarruzza, ini kalau kita nadanya itu apa? Intonasinya itu pertanyaan ya. Akal tarruzza. Ngartikannya pun beda sih. Apakah kamu sudah makan nasi? Tapi kalau antum datar, akal tarruzza. Berarti apa? Kamu sudah makan nasi, ya. Cuma memang ini sih. Dalam hal nasi, Arab kalah sama Jawa sih. Ya. Bukan sih. Kalau rus ini mau belum mateng, yang masih apa sih? Beras atau masih ditanam? Sama. Tapi kalau Jawa kan beda sih. Nah itu. Nah, jadi dalam masalah beras ini bahasa Arab kalah sama bahasa Jawa. Karena kalau di Jawa kan masih jadi bibit itu apa namanya sih? Padi. Ya, ada gabah terus apa lagi? Apa? Pokoknya gitu ya, padi. Kalau ada orang Jawa enggak sih sih? Iya. Jawa. Oh, Jawanya udah Jawain kok. Ya yang jelas gitu ya. Tapi secara arus ini mau nasi, mau beras sama apa? Arus. Kalau Arab gitu ya. Ya. Akal tarruzza. Ini tadi tergantung antum nanya. Contoh misalkan akal tarruzza berarti pertanyaan apa pernyataan? Pertanyaan. Nah, kalau jawabnya bagaimana? Ya tinggal kalau sudah. Na'am. Akal tu atau kholas. Antum kalau mau panjang bisa. Misalkan, akal tarruzza artinya apa? Apakah kamu sudah makan nasi? Na'am. Akal tu. Ingat kalau ta jawabannya apa sih? Tu. Tadi kan Tati suaminya tu. Tati itu suaminya tu, Pak. Mbak Tati suaminya tu. Tu apa? Terserah ya. Ya, pokoknya kalau ta bunyi ta belakangnya ta berarti jawabannya sih tu. Akal ta, akal tu. Nazor ta, dakhol ta, khoroj ta. Nah, ketika-ketika dakhol tal masjid, na'am, dakhol tul masjid. Nah, ini bisa ke Arab sih. Ya. Tinggal nanya, dakhol tal apa? Hammam apa sih?
Kamar mandi. Na'am berarti dakhaltul hammam ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau ta berarti itu, ya. Coba sekarang buat sama kayak tadi ya, cuman belakangnya apa sih? Ta. Belakangnya ta, antum buat jawabannya juga. Ya. Iya, betul. Contoh misalkan tadi di situ kan syaribatal qahwah. Qahwah apa sih? Kopi. Kopi ya, apa tuh yang biasa di kalau di situ ada kayak qahwah sih. Kafe. Iya. Qahwah itu apa sih? Kopi ya. Qahwatun. Kopi. Contoh minum syaribatal qahwah. Apakah kamu sudah minum kopi atau bahasa kita udah ngopi belum gitu ya? Bahasa kita ya kalau bahasa resminya apa? Kepanjangan apakah kamu sudah minum? Kalau bahasa kita udah ngopi belum? kalau sudah berarti cukup bilang antum na'am syaribtul qahwah boleh atau na'am khalas. Kalau belum lama. Ya, lama ngekohwah gitu ya. Ya, tayo siapa yang mau duluan sih? Tadal. Kholasta. Berarti jawabannya siapa? Kholastu. Ya, dibuat dalam bentuk kalimat. Tayyib. Sami'ta adzan. Ya, sami'tal adzan. Tarjim saya. Apakah kau mendengar adzan? Ya, jawabannya? Sami'tu adzan. Ya, sami'tul adzan. Ya, muntas. Ya, saya ponco. Amil tal wajibul manzil. Ya, amil tal wajibul manzil. Kamu sudah mengerjakan PR. Naam. Di tarjim saya. Apa? Dijawab. Ajib. Naam. Amil tul wajibul manzil. Masya Allah. Mumtaz. Terus tadi. Antum saya. Hamal tal kolam. Hamal tal kolam. Masya Allah. Tarjim saya. Apakah kamu bawa pulpen? Masya Allah. Kirain bawa kolam. Ya. Jawabnya apa sih? Naam, khalas, mumtaz. Ya, Syekh. Siapa lagi nih? Ya, Syekh Rokim. Solaita Isya. Lama. Mumtaz, ya. Terus, Syekh. Ayo. Basorta, ya. Bisa basorta. Ya, absorta. Absorta. Ya, basorta. Ayo, Syekh. Misbahun. Absortal misbah. Absortu misbah. Iya, na'am absortul misbah mumtaz, ya. Ayo, siapa lagi, Syekh? Ayo. Kayaknya pada nunduk ini. Syekh Khairil. Patah tal kitab. Ya, patah tal kitab. Tarjim, Syekh. Patah tal kitab. Tarjim. Apakah kamu sudah buka buku? Jawabannya apa ini, Syekh? Naam. Naam berarti apa? Fatah? Fatah ta. Apa? Kalau ta jawabannya apa? Fatah tu. Fatah tul kita. Ya, mumtaz ya, Syekh Mardi. Nanya dulu, Syekh. Tanya dulu. Pakai ta, roja. Roja ta. Roja ta diwan. Roja ta ila diwan. Tarjim, Syekh. Diterjemahkan. Apakah sudah pulang kantor? Iya. Jawabannya apa, Syekh? Naam, ya. Naam, udah pulang kantor tapi masih di sini, Syekh. Berarti apa? Rojak? Ad-diwan. Iya, mumtaz, Syekh Mardi. Ayo. Rojak ta ilal bait. Iya, rojak ta ilal bait. Naam. Rojak itu. Ya, ilal bait. Masya Allah. Tarjim, Syekh. Sudahkah pulang ke rumah? Ya, ya, sudah pulang ke rumah? Ya. Sudah, ya, kemarin saya, ya. Muntas, ya. Gosalata saif. Gosalata saif. Tarjim saya. Naam. Gosaltu. Gosaltu saif. Tarjim saya, terjemahkan. Apakah kamu sudah mencuci pedang? Masya Allah. Ya. Ya, buat nyembelih sini, Pak, ya. Nyembelih sapi, ya. Ya, saya perasaan. Golak tal bakola. Ya, golak tal bakola. Tarjim saya, ya. Golak. Tu? Golak.
Al-Baqatu. Haa. Al-Baq. Al-Baqalah. Haa. Diterjemahkan, Syekh. Apakah kamu sudah menutup warung? Masya Allah. Saya menutup. Oh, apa? Naam. Naam apa belum? Naam sudah. Kalau naam. Iya, sudah. Mumtaz, Syekh. Iya. Terus. Solait al-Fajr. Tarjim saya, ha? Sudah ada sholat subuh. Oh iya. Jawabannya apa, Syekh? Naam. Sholaitul fajr ditambah Pak Amsi, ya. Amsi kemarin apa, Syekh? Amsi kemarin, ya. Amsi kemarin, ya. Dari pagi. Ya. Ya, taib. Siapa lagi nih? Ya, antum, Syekh. Tawadal, Syekh. Akhot tasilah. Akhot tasilah. Naam. Naam. Akhotu sila. Tarjim, Syekh. Apakah kamu sudah ngambil senjata? Masya Allah. Tadi nggak, tadi nyuci, sekarang. Iya. Naam. Akhotu sila, Masya Allah. Addu'a usilahul mu'min. Mumtaz, ya. Antum, Syekh. Ba'ata balad. Ba'atul balad. Tarjim, Syekh. Saya, apakah kamu menjual negara? Masya Allah. Dijual kemana ini? Indosat. Saya menjual negara. Masya Allah. Ini jangan sampai keluar ya, jangan di expose ya. Ntar, ntar makar ya. Dari ya. Oh, dari mati ini. Mumtaz. Ya, Mumtaz, saya lagi, Pak. Kotal tu sarik. Kotal ta? Kotal ta sarik. Masya Allah, tarjim saya. Kotal tu sarik. Tarjim, diterjemahkan. Sudahkah kamu memburu pencuri? Masya Allah. Naam, Masya Allah, Mumtaz saya, ya. Terus, Pak Tio, Pak. Oh iya, saya ponco. Tarjim saya, ya. Anda sudah belajar bahasa Arab. Masya Allah, jawabannya? Naam kholas, ya Mumtaz, ya. Terus, Syekh Arabiyah. Qorata al-Arabiyah. Tarjim, jawabannya? Apakah kamu sudah membaca bahasa Arab? Iya, jawabannya apa, Syekh? Naam. Naam. Qorata al-Arabiyah. Naam, Qorata al-Arabiyah. Mumtaz, ya. Ini ada dua nanti kalau saya bilang ajib, berarti apa? Jawablah. Nah, nanti kalau ajib, ini hebat, ya, ya hebat, ajib, hadza syai'un ajib, maksudnya ini perkara yang hebat, gitu ya. Jangan sampai salah. Nanti kalau ngomong ajib ke orang Arab, berarti orang Arab suruh jawab. Tanya tuh, misalkan gitu, oh ajib jidan, gitu ya, wah hebat sekali, gitu ya, ajib, ya, pakai ain, ya. Dalam Al-Quran kalau ada, kalau nggak salah ada kan, hadza syai'un ajib. Ya, ini adalah sesuatu yang hebat, ya. Ajib, ya. Ya. Ya, asal jangan ajib tadi, ya. Kalau ajib berarti suruh jawab, ya. Ya. Ada lagi? Kalau dalam pengucapan berarti harus beda, misalnya. Ha, gitu. Nah, iya. Karena tadi bisa ngerubah arti, Syekh. Kalau ngomongnya cepat, ya biasanya karena orang Arab kan biasanya gini sih. Orang Arab pun kadang dari lahjahnya itu kalau yang Saudi itu masih santai. Jadi masih inilah mencernanya gampang. Coba apa lihat di YouTube itu apa ceramah-ceramah Syekh itu kalau Saudi itu masih lebih ini, Pak. Masih apa sih namanya? Iya, inilah slow lah. Tapi kalau Mesir wah, jangan-jangan gitu ya. Ya itu, ya. Tapi nanti akan ketemu, Syekh. Ya, makanya kan kalau untuk ngomong itu harus dibiasakan. Ya, ya. Jadi apa namanya kalau ini juga. Nanti jangan ajib gitu ya. Ya, ya. Ada kalau like, coba antum, Syekh. Di Facebook itu ada istilah ijab. Ijab ini like, ya. Ijab. Biasanya kalau orang like kan biasanya hebat gitu ya. Ijab. Ya. Kalau ijab beda lagi sih ya. Kalau ijab beda lagi ya. Nah, ijab kabul ya. Ya ijab ini like sih. Ijab ya nanti
Ah iya, tanda gini jempol ya. Jab ini like ya. Kalau saygen in kemarin apa sih? Halo? Saygen in, masuk. Sign in. Apa saygen apa? Sign in ya. Itu apa? Apa tasjilud dukhul. Tasjil itu artinya ini sih, sebenarnya tasjil itu daftar. Tapi kalau udah ada dukhul bukan daftar, tapi apa? Masuk gitu ya. Ada nanti tasjilul khuruj, berarti keluar ya, saygen out itu ya. Ya, tinggal tasjil. Kalau cuma tasjil doang berarti pendaftaran, register, registrasi gitu ya. Misalkan sono, misalkan tasjilul lughah al-arabiyah berarti pendaftaran bahasa Arab gitu ya. Mudeng tuh? Mudeng. Ya, masih ada waktu 10 menit. Nah, kemarin saya share itu perca kapan hiwar. Boleh membaca sih. Yang belum masuk grup siapa sih? Oh, udah masuk semua. Nah, ya, boleh. Ini tujuannya apa sih? Karena bahasa Arab itu saya sampaikan apa, butuh pelatihan pengucapan. Tadi dari Syekh Rokim, apakah mempengaruhi arti? Iya. Biasanya yang mempengaruhi arti satu, makhraj. Contoh antara maaf, misalkan apa tadi, ajib sama ajib. Udah beda arti. Nah, sama, sad sama syah. Ada syai'un dengan syai'un. Kalau syai'un pakai syin, itu artinya sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau antum syai'un, ini kejahatan. Ya, ya. Ada apa? Syai'un dengan syai'un. Nah, ada alimun dengan alimun. Nih, alimun dengan alimun. Ini beda sih. Alimun maha mengetahui, alimun pedih. Tuh, adab. Inna apa misalnya? Apa adabun alim? Ya jangan adabun alim ya. Termasuk juga yang mempengaruhi apa sih, panjang pendek. Ini kelas? Contohnya yang panjang pendek. Panjang pendek misalkan matorun. Dengan matorun. Ini udah bedanya baina sama was sumur. Baina sama was sumur. Baina apa sih? Antara asama langit, sumur ya. Kalau sumur bahasa Arab bi'run ya. Cuman biar keren aja sih ya. Baina sama wal bi'r, ribet ininya, enggak nyambung ya. Baina sama wa sumur berarti sumur ya. Matorun hujan. Kalau matorun bandara. Ya. Matorun dengan matorun. Ana dhahabtu ilal matar. Berarti saya pergi ke hujan, kemana ya. Ya, atau kalau yang mana ana dhahabtu ilal matar, meskipun saya sampaikan enggak mesti 6 harokat, enggak. Yang penting itu apa sih namanya? Ada aja perbedaannya. Ya, kalau 6 harokat keburu kabur orang Arab. Ya. Ya, gitu ya. Ya apalagi kalau saya apa, saya tersesat, ana dhalun. Kalau kita baca sesuai tajwid, ana dhal. Orangnya mau didengeri udah. Dolon kan mata apa sih? Mat, lazim kan ya? Harus ditahan. Ana apa wala do. Nah itu sampai 6 harokat. Kalau kita ngomong udah cukup ana dolun. Ana dolun. Enggak usah ana do. Ya gitu ya. Taib. Ah. Dolun di situ bisa kita gunakan sendiri. Kesesatan, sesat dalam artian jalan. Ah, betul bisa. Misalkan ana dolun fit torik, bisa, saya tersesat di jalan. Atau kadang biasanya apa? Dolal tut torik, saya tersesat di jalan. Do apa? Apa namanya? Dolla yadillu, berarti dolal tu. Atau cukup ana dolun fit torik, insya Allah orang Arab paham ya. Kalau nggak paham, antum bisa wala doli. Pasti paham ya. Ya. Berarti set terkait yang fi'il tadi, pertanyaan itu ya, itu mungkin bisa bahaya ya kalau misalnya, kan kalau kita biasanya kalau ada koreah gitu, mungkin pas lagi kebetulan di kalimat fi'il, terus biasanya kan jamaah Allah yang gitu tuh, misalnya dengar orang ngaji gitu, terus jamaahnya bilang Allah gitu, nah itu bisa bahaya berarti, artinya misalnya di fi'il itu lagi yang ancaman gitu ya. Atau kata kerja yang
misalnya soal yang buruk lah gitu. Sebutnya malah Allah gitu. Nah, yaitu makanya harus ini Kang, kalau masalah gitu harus betul-betul nyimak ya. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Jangan nanti biasanya kebanyakan khutbah Jumat ya. Ini yang jamaah cuma amin amin, nggak tahu yang diaminin apa. Nah ini yang, nah ini makanya apa mungkin sementara apa sih namanya dihindari dulu kalau kita belum paham artinya gitu ya. Nanti malah